jadi safari Ramadan ini kita pakai sebagai momen untuk silaturahmi ya, untuk keluarga besar PPKS. Berketepatan pada tahun ini, di Ramadan 1445 Hijriah ini kita adakan di Masjid Komplek Unit Marihat. Nah, harapannya kita dengan silaturahmi, kita bisa menjalin kebersamaan, kemudian di momentum Ramadan ini kita juga bisa ya bekerja sambil beribadah ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dengan semangat keikhlasan, kemudian semangat beribadah, maka kita harapkan capaian kinerja PPKS juga akan lebih baik lah ya di tahun 2024 ini.